Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum segera mengaspal jalan Keyes setelah anggaran DIPA diterima masing-masing OPD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sorsel Alvius Wai ditemui Rabu pagi membenarkan jalan Keyen yang sudah dijabat segera diaspal setelah DIPA OPD diterima. Program pengaspalan jalan Keyen sesungguhnya sudah dianggarkan 2020, namun karena tidak didukung masyarakat sehingga mengalami keterlambatan hingga 2021 ini baru bisa diaspal. Satu kendala yang terjadi di, saya pikir di semua Papua Barat, tentu di Indonesia, tapi di Sorong Selatan, ini kurang adanya dukungan masyarakat yang baik dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang untuk kabupaten, untuk jalan nasional yang ada di Kais sampai Kiatori, masyarakat juga kami lihat tidak mendukung dan kami sudah berusaha mengembangkan diri masyarakat sehingga mereka bisa memberikan kemudahan untuk mendukung pembangunan jalan baik itu yang dikerjakan oleh Balai ataupun Provinsi dan Kabupaten Sorong Selatan. Darmawana Sunda, CWM Channel.